Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara Konstantin 2020. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang di webinar Konstantin 2020, yaitu COVID-19 and its impact on human rights for vulnerable people in Indonesia, yang diadakan oleh Skorep Cimsa BMKM FK Unan dan Skorep Cimsa FK UNSH. Saya harap semua yang hadir pada hari ini berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga kita semua bisa tetap berada di dalam kondisi yang sehat sekarang dan seterusnya. Perkenalkan, saya Halimah selaku MC pada siang hari ini. Bagi para peserta yang mungkin tidak familiar dengan Cimsa dan belum mengetahui apa itu Cimsa, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai Cimsa. Cimsa adalah singkatan dari Center for Indonesian Medical Students Activities. Cimsa merupakan organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang memiliki 6 standing committee dengan fokus yang berbeda, seperti kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, pendidikan kedokteran,
pertukaran pelajar, dan HAM serta perdamaian. SCOROP atau Standing Committee on Human Rights and Peace yang berfokus pada hak dan kesehatan pengungsi serta golongan rentan lainnya, hak untuk mendapatkan akses kesehatan dan penanggulangan. Selanjutnya, webinar hari ini berjalan dengan tertib. Peserta webinar diminta untuk dapat, yang pertama, peserta diharapkan untuk mengubah format nama Zoom menjadi nama underscore instansi atau asal daerah. Yang kedua, peserta diharapkan mengkondisikan mikrofon dalam keadaan mute agar acara dapat terlaksana dengan lancar. Yang ketiga, peserta diwajibkan mengisi pretest serta posttest dan form evaluasi yang diberikan pada awal dan akhir sesi webinar yang terhitung sebagai presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Selanjutnya, apabila kuota peserta Zoom sudah penuh atau peserta mengalami kendala untuk bergabung, peserta dapat bergabung melalui YouTube kita, Cimsa Unan. Selanjutnya, peserta yang ingin bertanya kepada pembicara dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom kepada PJ Pertanyaan underscore Harisah atau pada comment section YouTube Cimsa Unan. Dan yang terakhir, apabila peserta mengalami gangguan baik di Zoom maupun YouTube, dapat menghubungi panitia melalui admin grup WhatsApp. Sebelum kita masuk ke rangkaian pembukaan webinar Konstantin hari kedua kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Baiklah, untuk yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, pertama-tama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Project Officer Konstantin, Fadil Ahmadia Warman. Kepada Saudara Fadil, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fadil Ahmadia Warman sebagai Project Officer Webinar Series Konstantin 2020 yang diadakan oleh SCOROP CIMSA BMKM FK Unan dan SCOROP CIMSA FK UIN SH. Pertama, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada para pembicara hebat kita. Terima kasih kepada Bapak Dr. Randus Gufroni Sakaril MM sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Bapak Dr. Soeharto SSMA sebagai Direktur Eksekutif Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Dian Pratiwi Purnama yang telah berkenan menjadi moderator pada webinar
saat ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh para peserta webinar series Konstantin. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Webinar series Konstantin yang kepanjangannya merupakan COVID-19 and its impact on human rights for vulnerable people in Indonesia. Terdiri dari beberapa rangkaian acara, yaitu webinar dan talk show. Di mana pada sebelumnya kita telah melaksanakan webinar yang pertama dan talk show pada tanggal 12 dan 13 Desember 2020. Sekarang ialah webinar kedua dari rangkaian acara Konstantin 2020. Tujuan dari webinar ini ialah untuk membahas hak-hak apa saja yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas, serta apa saja hak yang seringkali terabaikan selama masa pandemi COVID-19. Kami sebagai panitia berharap semoga para peserta webinar dapat mengambil manfaat dan pelajaran yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan hari ini. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga acara webinar ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fadil atas kata sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Lokal Koordinator CIMSA BMKM FK Unan, Fikri Rahman. Kepada Saudara Fikri Rahman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak, serta teman-teman peserta webinar Konstantin pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum KMFK Unan yang kali ini diwakili, yang saya hormati juga Lokal Koordinator CIMSA UINSH, Saudara Maman Alwan Pramendiska yang telah hadir saat ini, terima kasih banyak, dan tak lupa yang saya hormati, yaitu narasumber yang telah hadir saat ini, yaitu dari speaker, yaitu dari Chairman of Indonesian Association of Persons with Disability dari PPDI, yaitu Bapak Dr. Handes Gofrani Sakaril. Selamat siang Bapak. Lalu Dr. Barto dari Executive Director of Social Inclusion and Advocacy Movement for Disabled Indonesia. Dan yang saya hormati juga yang kali ini telah berkesempatan hadir, yaitu moderator kita Dr. Dian Pratiwi Purnama dari alumni CIMSA Unan batch 2012. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Project Officer Lorok CIMSA UIN dan juga Lorok CIMSA Unan, members Korps CIMSA UNAN dan juga CIMSA UINSH yang saya banggakan dan saya kasihi, sehingga acara ini bisa terwujud dengan bantuan teman-teman semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta webinar yang telah mendaftar dengan antusiasme yang baik, sehingga kita semua bisa memeriahkan dan menghadiri acara webinar Konstantin kali ini. Pada siang ini, SCORUP, Standing Committee on Human Rights and Peace, CIMSA UIN dan CIMSA UNAN, itu akan mengadakan webinar Konstantin, yaitu COVID-19 and its impact of human rights for vulnerable people in Indonesia. Webinar ini diangkatkan dalam rangka memperingati Hari Human Rights Days itu pada 10 Desember 2020 kemarin ini. Dan kali ini telah dilaksanakan dua webinar yang sebelumnya telah kita laksanakan pada minggu sebelumnya. Harapan kami dengan diadakannya kegiatan ini, itu bisa membuat masyarakat lebih aware lagi terkait tema yang diangkatkan, yaitu hak penyandang disabilitas di tengah pandemi COVID-19. Saya berharap dengan diadakannya webinar ini, itu kita bisa menambah pengetahuan bagi peserta yang telah hadir, dan saat ini khususnya terkait tema yang diangkatkan pada webinar kali ini, yaitu hak penyandang disabilitas di tengah pandemi COVID-19. Mungkin itu sekian saja dari kata sambutan yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta, tetap semangat dan tetap aktif dalam webinarnya. Semoga dari apa yang bisa didapatkan itu bermanfaat dan menjadi bekal tambahan juga dari webinar ini. Mungkin untuk dari kata sambutannya saya cukupkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fikri Rahman atas kata sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum KMFK Unan sekaligus membuka acara secara resmi, yang kali ini akan diwakilkan oleh Afifah Izzatun Niswah. Kepada Saudari Afifah Izzatun Niswah, disilahkan.
Maaf, apa untuk Saudari Afifah masih bersama kita? Ya, dipersilakan kepada Saudari Afifah. Baik, terima kasih kepada MC. Mohon maaf sebelumnya tadi ada terkendala di Zoom-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin walali wasallihi rasulillah ya jemaah. Baiklah, saya di sini mewakili Saudara Muhammad Faisal Rahman selaku Ketua Umum KMFK Unan yang pada siang hari ini berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Baiklah, yang sama-sama kita hormati para narasumber yang sangat luar biasa yang saat ini sudah bergabung bersama kita, yaitu Dr. Andes Gufroni Sakaril MM dan juga Dr. Soeharto SSMA, dan kemudian ibu moderator kita pada siang hari ini yaitu Ibu Dr. Dian Pratiwi Burnama. Kemudian yang selanjutnya yang juga saya hormati Saudara Fikri Rahman selaku Presiden of Jimsa Unan, kemudian juga Saudara Fadil dan jajaran selaku Ketua Pelaksana pada pada agenda Cimsa pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya yang pada kesempatan kali ini Saudara Faisal berhalangan hadir dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelaksana dan juga Cimsa Unan yang telah mengundang kami dan juga telah melaksanakan webinar yang sangat luar biasa ini. Nah, adapun harapan dari kami, semoga dengan adanya acara rangkaian webinar dan juga talkshow yang akan dilaksanakan ini akan bisa menambah wawasan kita dan juga akan bisa tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh nanti panitia dan juga Cimsa pada umumnya untuk apa saja hal-hal yang perlu dicapai setelah adanya webinar ini. Dan juga harapan dari kami, semoga webinar ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal pembukaan ini sampai nanti di akhir acara nantinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pada siang hari ini secara resmi dibuka. Baiklah, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Afifah Izzatunisa atas sambutannya. Selanjutnya kepada kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan sharing pada webinar yang disampaikan Dr. Andes MM dan juga Bapak Dr. Soeharto SSMA. Dan juga webinar kita kali ini. Mohon maaf, sepertinya ada kendala sinyal.
Ya baik, selamat siang. Perkenalkan. Mungkin sedikit ada kendala sinyal. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Project Officer. November 1964. Baik, selanjutnya untuk pendidikan dari Dr. Dian bernama ini, baiklah, lima izin untuk mengambil alih. Selamat siang, apa sudah terdengar kembali? Sudah H5. Sudah. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. H5 izin mengulangi. Sebelum saya menyerahkan acara ke moderator kita, saya akan membacakan CV dari moderator kita terlebih dahulu. Baiklah, moderator kita pada webinar kedua kali ini bernama panjang Dian Pratiwi Purnama. Biasa dipanggil Dian. Lahir di Padang pada tanggal 30 November 1994. Untuk riwayat pendidikannya, Dr. Dian pernah bersekolah di SDN 01 Tanjalaka Padang pada tahun 2000 hingga 2006, di SMPN Padang pada di SMPN 1 Padang, mohon maaf, pada tahun 2006 hingga 2009, di SMA Negeri 1 Padang pada tahun 2009 hingga 2012. Berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2012 hingga 2016 dan menjalani pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2016 hingga 2018. Untuk riwayat kepanitiaannya, saya akan membacakan salah satunya. Dr. Dian pernah menjadi Local Officer of Human Rights and Peace periode 2014 hingga 2015. Mungkin sekian untuk CV dari Dian Pratiwi Purnama. Baiklah, untuk itu webinar akan saya serahkan kepada moderator untuk mengambil alih. Kepada Dr. Dian Pratiwi Purnama, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya sebagai moderator pada webinar kita pada siang hari ini. Perkenalkan, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh MC juga. Saya Dian Pratiwi Purnama. Dulu saya cukup aktif di CIMSA BEMKM FK Unan. Dan sekarang sudah menjadi alumni CIMSA BEMKM FK Unan. Untuk pada siang hari ini, saya berkesempatan menjadi moderator untuk webinar Konstantin kita yang kedua, karena pada minggu sebelumnya sudah dilaksanakan webinar yang pertama. Webinar kita yang kedua ini akan mengangkat topik mengenai hak pada penyandang disabilitas pada pandemi selama COVID-19 ini. Terima kasih juga kepada para pemateri kita yang telah bergabung. Ada Bapak Gufroni Sakarir MM dari Ketua Umum Penyandang Disabilitas Indonesia dan Bapak Dr. Suharto SSMA
sebagai Direktur Eksekutif dari Sasa Inklusi dan Gerakan Advokasi di Difabel Indonesia. Untuk nanti kepada para peserta juga saya ucapkan selamat datang yang telah bergabung kepada acara kita. Untuk nanti kita akan melakukan dua materi yang akan disampaikan oleh kedua pemateri kita, dan selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi pada peserta nanti yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaannya melalui private chat melalui PJ pertanyaan. Kita langsung saja, untuk yang pertama saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Pemateri kita yang pertama yaitu ada Bapak Dr. Randes Froni Sakaril MM, tempat tanggal lahir di Sragen 22 Februari 1966. Sekarang beliau sebagai Ketua Umum Penyandang Disabilitas Indonesia. Sebelumnya beliau juga aktif sebagai Presiden Komite Ambilimpik Indonesia Board Pantara Foundation. Mungkin bisa dibaca mengenai CV pemateri. Lanjut. Nah, ini untuk pemateri kita yang kedua ada Dr. Soeharto SSMA, lahir di Pati 19 Juni tahun 1974. Lanjut. Untuk riwayat pendidikannya, beliau sebagai mengambil program doktoral di School of Human Services and Social Work di Queensland, Australia, pada dan juga program master di Institute of Social Studies Erasmus University Rotterdam di Netherlands. Untuk pengalaman organisasinya, saat ini beliau sebagai Direktur Eksekutif dari SIGAP, yaitu Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia. Sebelumnya juga beliau aktif sebagai di Barrier Free Environment dan Accessible Transport Indonesia sebagai member of the Networking and Cooperation Team. Lanjut. Nah, ini bisa dibaca CV pemateri kita yang kedua. Lanjut. Baik, itu tadi merupakan CV dari kedua pemateri kita. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung masuk ke pemateri kita yang pertama. Untuk pemateri kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Gufroni Sakaril MM. Waktu presentasinya selama 40 menit, Pak. Dan untuk Bapak, kita persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya mendengar suara saya? Halo? Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar. Bisa, Pak. Oh, terdengar. Oke, baik. Saya lanjutkan. Soalnya kalau nggak terdengar, percuma juga ya. baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini kesempatan luar biasa karena memberikan materi di depan mahasiswa yang alhamdulillah mulai tergerak. Ya, pemahaman-pemahaman mengenai disabilitas. Artinya, karena sebenarnya disabilitas ini kan sebenarnya sudah lama, ya. Undang-undangnya sudah ada, bahkan dulu mulai dari penyandang cacat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan juga adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan hari ini saya akan bicara mengenai disabilitas secara keseluruhan. Ya, kalau kita lihat dari supas itu survei antar sensus, kemudian ada susenas yang dilakukan oleh biro
pusat statistik itu jumlah penyandang disabilitas cukup besar ya. Kalau sekarang itu angkanya di 30,4 juta. Ya. Kemudian kalau menurut WHO itu justru malah lebih besar lagi. Itu bisa 15% dari total populasi Indonesia. Ya. Jadi mungkin angkanya hampir 40 juta lah ya seperti itu. Nah, karena disabilitas ini merupakan sebuah isu baru dan kemudian juga ada undang-undangnya dan lain sebagainya, maka penting bagi kita semua memahami apa yang disebut sebagai disabilitas atau orang melihatnya apa disability ya. Disability banyak teman-teman next next slide ya. Disability disnya kecil, ability-nya bold. Ya, makanya ada beberapa istilah nih. Kalau teman-teman di Jogja mungkin nanti Pak Harto pakainya difabel, saya different ability. Ada juga di Kementerian Pendidikan itu atau di sekolah SLB itu dia pakainya bukan disabilitas tapi juga difabel tetapi anak kebutuhan khusus misalnya seperti itu. Itu istilah-istilah yang sering disebut di dalam percakapan sehari-hari. Tetapi kalau di dalam undang-undangnya itu jelas-jelas disebut adalah penyandang disabilitas ya. Karena ini merujuk kepada sebuah istilah atau terminologi yang ada di UNCRPD atau United Nations Convention on the Rights of People with Disability ya. Bahkan di WHO pun juga memakai kata disability atau disabilitas ya. Nah, isu utama di dalam dunia disabilitas ini ada dua, yaitu stigma negatif dan diskriminasi. Artinya apa? Bahwa sampai hari ini adik-adik kita, teman-teman kita penyandang disabilitas itu mendapatkan stigma atau penilaian yang negatif bahwa disabilitas itu tidak mampu, tidak bisa berkontribusi, kemudian bodoh ya, dan menjadi beban keluarga dan lain sebagainya. Sehingga banyak di antara masyarakat itu akhirnya atau bahkan dulu tuh ya negara, masyarakat, perusahaan swasta ya, pemerintah itu melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan hak yang sama dibanding yang non disabilitas ya. Atau sering orang bilangnya normal, tapi saya mungkin tidak happy lah dengan sebutan normal dan akhirnya kan jadi disabilitas jadi non normal. Jadi disabilitas dan non disabilitas. Nah, stigma negatif ini terus menjadi tantangan berat ya bagi teman-teman disabilitas ya, sehingga kita perlu bagaimana memahamkan orang mengenai disabilitas itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1 angka 1 pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yaitu penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, kemudian intelektual, kemudian ada lagi mental atau dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam interaksinya dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ini yang ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan ini mengambil mengadopsi dari konsepnya UNCRPD. Tapi barangkali ya saya mungkin bisa menjelaskan lebih gamblang gitu ya dengan redaksi sendiri, yaitu disabilitasnya adalah hasil interaksi antara orang-orang yang mempunyai keterbatasan ya dengan sikap orang lain dan hambatan lingkungan. Jadi sebenarnya yang menjadi hambatan utama adalah sikap orang lain. Jadi sepanjang
teman-teman non disabilitas itu menerima disabilitas ya, itu sebenarnya mereka bisa berpartisipasi ya, berkontribusi ya di dalam masyarakat ya. Dan juga hambatan lingkungan itu macam-macam ya, bisa lingkungan fisik dan lingkungan fisik itu misalnya seperti di gambar yang ada di slide itu ya. Jadi di sini kan jelas bahwa masalahnya ada di mana, bukan kepada penyandang disabilitasnya dengan kursi roda, tetapi adalah tangga yang tidak akses untuk teman-teman disabilitas. Andai kata tangganya ini ganti ram, maka teman-teman disabilitas itu bisa ya mengakses jalan tersebut dengan nyaman, aman, ya, dan seterusnya seperti itu, sehingga mereka bisa berpartisipasi. Dan itu ini salah satu gambaran saja. Padahal sebenarnya hambatannya banyak, seperti teman-teman tunarungu misalnya. Dia hambatannya di komunikasi, ya. Barangkali ini catatan juga bagi teman-teman mahasiswa yang menyelenggarakan kegiatan webinar ataupun seminar ataupun apapun yang melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Maka salah satu akses yang dibutuhkan oleh teman-teman tunarungu atau sensorik rungu-wicara atau tuli itu adalah bahasa isyarat. Nah, maka perlu adanya juru bahasa isyarat. Nah, sering kan bahkan di masa pandemi ini beberapa informasi-informasi yang disampaikan oleh gugus tugas itu juga mengikutsertakan juru bahasa isyarat supaya informasi yang disampaikan itu difahami oleh teman-teman penyandang disabilitas rungu wicara seperti itu ya. Kemudian ya, penyandang disabilitas itu ada beberapa ragam ya. Next ya. Ada fisik, ada intelektual, ada mental, ada sensorik, ada ganda ya. Dan faktor penyebab nya pun berbeda-beda. Ada yang faktor sejak lahir, keturunan atau genetik, atau mungkin ada waktu ibunya mengandung, ada obat yang salah, atau mungkin ada penyakit dan lain sebagainya waktu dalam kandungan. Tapi ada juga penyebabnya itu tidak sejak lahir, artinya bisa kecelakaan, bisa karena penyakit dan lain sebagainya. Jadi potensi atau mungkin gempa, bencana alam dan lain sebagainya itu bisa saja terjadi menjadi faktor penyebab dari penyandang disabilitas. Bahkan ada juga penyandang disabilitas yang ragamnya itu bukan hanya tadi fisik, sensorik dan lain sebagainya, tetapi juga yang ganda. Ganda itu misalnya ada fisik dan mental. Fisik mungkin dan sensorik ya. Ada, saya pernah ketemu itu dia tuli dan sekaligus buta misalnya. Nah, ini kan butuh solusi bagaimana bisa berkomunikasi mereka yang tuli dan buta misalnya seperti itu. Berikutnya, nah, penyandang disabilitas ini sebenarnya dilindungi oleh undang-undang ya. Ada hak mereka ya, itu ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Ada 22 hak ya, ada 4 hak khusus ya, sehingga mulai dari hak hidup sampai hak pendidikan, kemudian kesehatan, sampai hak politik, keagamaan ya, bahkan perlindungan terhadap bencana, termasuk juga bencana non alam seperti hari ini yang sedang dialami oleh Indonesia dan penduduk dunia seperti itu. Nah, berikutnya saya mungkin bisa juga sampaikan bahwa sebenarnya kita itu sekarang sudah ada perubahan paradigma ya. Next slide ya. Perubahan paradigma itu dari dulu yang slide-nya nggak ada di sana ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya sampaikan aja ya. Paradigma itu dulu tuh kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 97 dan sekarang Nomor 8 tahun 2016 ya. Pada prinsipnya di undang-undang yang lama itu penyandang namanya adalah Undang-Undang tentang penyandang cacat, jadi masih cacat lah istilahnya. Kalau sekarang Undang-Undang tentang penyandang disabilitas. Nah, dulu penyandang disabilitas itu dianggap sebagai objek,
ya. Sebagai objek artinya apa? Penyandang cacat waktu dulu atau penyandang disabilitas itu dianggap sebagai sasaran ya, program dan lain sebagainya seperti itu. Jadi makanya pendekatannya lebih ke charity based ya, dikasih bantuan ya. Kemudian diperlakukan khusus ya, kemudian juga lebih banyak ke sektor-sektor sosial ya. Terus kemudian juga kasihan ya, belas kasihan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, tapi di Undang-Undang Nomor 8 atau undang-undang yang baru tentang penyandang disabilitas itu kita anggap sebagai subjek, jadi bukan objek. Nah, pendekatannya bukan lagi charity based tetapi sudah human right based ya, atau pendekatan berdasarkan hak. Jadi kalau teman-teman penyandang disabilitas dia harus mendapatkan akses RAM atau mungkin akses komunikasi dan sebagainya, negara atau siapapun yang memberikan kepada penyandang disabilitas itu bukan didasarkan kepada belas kasihan tetapi memang menjadi hak mereka ya, hak untuk mendapatkan tadi ya, akses jalan, transportasi, mungkin juga informasi dan lain sebagainya ya. Kemudian diharapkan juga ya, karena pendekatan adalah human right based, maka disabilitas diharapkan bisa mandiri ya, tanpa bantuan orang lain. Walaupun ya kita sih tidak menafikan juga ya, kita tetap saling bantu membantu, tapi untuk hal-hal yang sifatnya penting, terus kemudian kalau dia harus bisa mandiri ya sejauh mungkin dia bisa mandiri, termasuk diantaranya tadi mengakses jalan tadi mandiri, tidak harus digotong ya. Demikian juga misalnya mendapatkan informasi secara langsung ya, tidak harus diterjemahkan atau mungkin tidak harus mendapatkan hambatan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, kalau dulu penyandang cacat itu lebih banyak ditangani oleh kementerian-kementerian atau dinas-dinas yang bidang sosial. Nah, kalau sekarang dengan pendekatan yang baru, paradigma yang baru, human right based ini, kementerian ataupun lembaga atau siapapun ya, itu sudah lintas sektoral ya. Bukan hanya Kementerian Sosial, tetapi juga ada Kementerian Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, ya bahkan Kementerian BUMN, ya Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Karena semuanya terkait dengan isu disabilitas. Nah, di undang-undang sendiri sebenarnya kita sudah lebih jauh lah, artinya menurut saya sih cukup, sudah ada undang-undang dan sudah ada peraturan pemerintah, bahkan di daerah itu sudah ada perda, peraturan daerah, dan juga ada peraturan gubernur, peraturan wali kota ataupun bupati ya, dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau di tingkat pusat itu hanya dua PP yang belum, yaitu habilitas dan rehabilitasi, dan juga peraturan pemerintah tentang konsesi dan insentif. Tapi selebihnya yang diamanatkan oleh undang-undang, yang diamanatkan untuk ditindaklanjuti menjadi PP itu sudah ada 6 ya. 6 peraturan pemerintah dan juga ada peraturan presiden ya. Ada peraturan Mensos, peraturan tenaga kerja dan seterusnya. Jadi sudah banyak ya, yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana implementasinya di lapangan ya. Dan itu juga kemarin itu dimention di pada saat Hari Disabilitas Nasional Hari Disabilitas Internasional oleh Presiden, di mana PR besar kita adalah bagaimana mengimplementasikan hak-hak penyandang disabilitas itu ya. Nah, idealnya adik-adik sekalian, bahwa kita itu sebenarnya sedang menuju ke arah masyarakat yang inklusif ya, masyarakat inklusif.
masyarakat inklusif itu masyarakat yang seperti apa, ya, masyarakat yang di mana semua lapisan masyarakat termasuk penyandang sosial, penyandang disabilitas itu dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat maupun negara, ya. Jadi karena kalau dulu itu pendekatannya kan eksklusif, jadi termasuk sekolah juga eksklusif, ya, ada sekolah luar biasa. Nah, maka sekarang sedang menuju sekolah yang inklusif. Ya, sekarang sudah ada beberapa sekolah inklusif, walaupun memang belum ideal, tetapi sudah ada gerakan ke sana, sudah ada progres, ya, meskipun jumlahnya masih terbatas, ya. Tapi itu satu kemajuan yang patut diapresiasi. Nah, kita tentu saja bukan hanya di sekolah, tetapi di semua aspek kehidupan, ya, termasuk juga barangkali kalau di perguruan tinggi, ya, itu yang perguruan tingginya harus inklusif, ya kan. Kemudian di rumah sakit, ya, mungkin kesehatan, ya, puskesmasnya harus inklusif, ya, pelayanan kesehatannya juga harus inklusif, ya. Jadi no one left behind. Jadi jangan ada satupun yang tertinggal, ya. Termasuk diantaranya adalah saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jadi, nah, sebenarnya teman-teman disabilitas ini sama lah, ya, dengan teman-teman yang non disabilitas. Artinya apa? Mereka juga punya kebutuhan dan keinginan yang sama. Kebutuhan dan keinginan yang sama itu misalnya, ya, secara fisiologis, ya, sandang pangan, ya, dan lain sebagainya sama. Jadi teman-teman disabilitas juga membutuhkan itu, ya. Tapi juga pengen juga nah, ada cita-cita, ya, ada apa, bukan hanya sekedar kebutuhan fisiologis saja, tetapi juga ada kebutuhan rasa aman, ya, bebas dari kejahatan, bebas dari ancaman, kemudian bebas dari rasa sakit dan lain sebagainya. Nah, itu sama dengan yang juga non disabilitas ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Maslow, ya, Abraham Maslow di dalam teori kebutuhan Maslow, dan juga sosial, ya, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu, ya, penyandang disabilitas juga pengen diakui menjadi bagian daripada masyarakat, ya. Kebutuhan misalnya seperti memiliki teman, memiliki keluarga, ya kan, termasuk menikah dan lain sebagainya, ya. Walaupun disabilitas, tetapi kan sebenarnya dia sama, ya, punya rasa suka terhadap lawan jenis, ya kan, dan pengen juga berkeluarga, pengen punya anak, ya, dan seterusnya. Jadi sama persis dengan non disabilitas. Demikian juga kebutuhan tentang harga diri, ya, harga diri, kepercayaan diri, kemudian prestasi, kemudian ingin dihormati dan lain sebagainya, sampai akhirnya kepada aktualisasi diri. Jadi kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas itu pada prinsipnya sama dengan yang non disabilitas. Mereka pengen sekolah, pengen bekerja, pengen berumah tangga, pengen menjadi seseorang, punya cita-cita, bahkan ada yang pengen jadi dokter, ada yang jadi insinyur, jadi presiden, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sama. Maka untuk apa namanya, mewujudkan kebutuhan dan keinginan dari penyandang disabilitas tadi, karena yang selama ini banyak sekali hambatan, maka perlu tadi adanya undang-undang, jadi negara yang menjamin di sana, ya, dan masyarakat tentu juga diminta untuk mendukung, ya, karena justru dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah, dukungan dari keluarga itu menjadi faktor penting bagi teman-teman penyandang disabilitas, ya. Nah, bagaimana bisa mewujudkan cita-cita ataupun keinginan tersebut? Maka ada konsep yang disebut sebagai akomodasi yang layak. Ya, kadang-kadang gini, ada orang harus membuat ramp, harus menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Nah, tapi ada juga yang, wah, itu akan menambah biaya dan sebagainya. Nah, harap difahami bahwa
akomodasi yang layak ini adalah penting bagi penyandang disabilitas supaya mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara mudah. Makanya butuh apa yang disebut sebagai akomodasi yang layak. Nah, akomodasi yang layak itu seperti apa? Ya, jadi dia itu adalah penyesuaian yang tepat yang diperlukan untuk menjamin penikmatan dan pelaksanaan dari teman-teman penyandang disabilitas, ya, agar bisa melakukan kegiatan, ya, yang tadi saya bilang tadi, ngasih RAM, ngasih juru bahasa isyarat, ya, dan kebutuhan-kebutuhan lain, ya, yang terkait dengan penyandang disabilitas, termasuk juga ruangan, kemudian fasilitas, bahkan juga kalau di dunia pendidikan itu kurikulum, ya, jadi luas ini sebenarnya akomodasi yang layak ini. Karena kalau kita biarkan saja penyandang disabilitas dia harus melakukan sesuatu sama dengan yang non disabilitas, tentu saja akan mengalami kesulitan seperti tadi di gambar yang pertama tadi, ya, ada orang yang mau naik tangga tapi kalau tidak akses, ya, mereka akan bisa tapi mengalami kesulitan, ya, bahkan ada juga yang sama sekali nggak bisa, ya, teman-teman tunarungu atau disabilitas rungu wicara tuli itu kalau tidak ada bahasa, juru bahasa isyarat atau mungkin teks, ya, dia nggak bisa memahami apa yang kita sampaikan atau kita katakan kepada mereka seperti itu. Oke, jadi itu penting, ya, supaya kita memahami sebenarnya apa yang menjadi hak, ya, dan menjadi kebutuhan mereka seperti itu. Oke, ada beberapa hal juga yang barangkali kita saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Cuman mungkin yang teknis-teknis nanti bisa di browsing lah, ya, bagaimana menyediakan fasilitas yang akses di gedung, ya, atau mulai dari ukuran ruang jalur pedestrian, kemudian parkir, pintunya, ramnya, tangganya, termasuk lift, toilet, apalagi mungkin wastafelnya atau tempat telepon dan sebagainya, itu sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang, ya, yang tujuan utamanya adalah memudahkan penyandang disabilitas untuk bisa melakukan aktivitas, ya, seperti itu, ya, jadi sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan menterinya, ya, kalau bangunan dan gedung itu tentu saja berkaitan dengan peraturan PUPR, ya, Kementerian PUPR Pekerjaan Umum dan barangkali penting juga saya sampaikan pada kesempatan hari ini juga kita juga mengenal apa yang disebut sebagai desain universal, ya, desain universal ini adalah desain bangunan ataupun produk ataupun lingkungan yang akses untuk semua orang, ya, jadi semua orang, ya, termasuk diantaranya adalah akses untuk penyandang disabilitas. Jadi idenya begini, kalau sebuah bangunan ataupun produk itu bisa diakses, bisa digunakan oleh penyandang disabilitas, maka semua orang bisa menggunakan, ya. Kalau tadi misalnya pembuatan RAM, ya, untuk teman-teman kursi roda yang lengkap dengan handle-nya kemudian tempat pegangan itu bisa digunakan oleh ibu hamil, orang sakit, ya, kemudian lansia, ya, dan seterusnya. Jadi meskipun mungkin sasaran utamanya awalnya adalah untuk disabilitas, tetapi bisa digunakan oleh semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita bikin suatu produk atau pembangunan, jadi dari awal itu harusnya bisa menggunakan universal design.
yang bisa digunakan oleh semua orang, termasuk adalah teman-teman penyandang disabilitas, ya. Ya, bukan hanya bangunan, tetapi juga produk, ya. Nah, produk yang akses misalnya apa? Misalnya kayak handphone sekarang, ya. Handphone sekarang kan bisa ada video call-nya. Nah, dulu sebelum ada video call, nah itu teman-teman tunarungu wicara, ya, atau tunarungu atau tuli, itu tidak bisa dia nelpon, ya, temannya yang tuli juga, ya. Paling dia bisa SMS pakai teks, ya. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, maka mereka bisa berkomunikasi dengan video call menggunakan bahasa isyarat, misalnya seperti itu. Artinya apa? Bahwa produk HP atau gadget, ya, sekarang mobile phone itu didesain, ya, bisa digunakan untuk teman-teman rungu wicara, ya. Demikian juga dengan yang netra. Ya, netra itu juga bisa karena ada komunikasi, ada bicara. Jadi kalau kita nulis sesuatu itu bisa teksnya itu bisa bunyi seperti itu, ya. Jadi kalau di komputer tuh ada JAWS, ya, dengan screen reader, nah, atau komputer bicara seperti itu, ya. Nah, jadi perkembangan itu pun juga bukan berlaku hanya untuk di gadget ataupun alat-alat canggih, ya, tetapi juga alat-alat yang sederhana, ya. Sebaiknya memang kalau membuat sesuatu, baik itu bangunan maupun produk, itu didesain sedemikian rupa sehingga bisa digunakan oleh semua, termasuk juga penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas ini bisa beraktivitas, berinteraksi, kontribusi. Jadi tadi dari stigma negatif, ya, kalau misalnya nanti kemudian dikasih akses, ya, dikasih akomodasi yang layak, maka teman-teman disabilitas ini bukan lagi jadi beban, ya. Jadi ekonomi itu kan, kalau beban itu kan liabilities, ya. Nah, bahkan seorang disabilitas itu bisa menjadi aset, ya, karena mungkin lebih kepandaiannya, ya, karena di dunia ini kan banyak juga teman-teman disabilitas yang luar biasa berhasil karena lingkungannya mendukung, ya, seperti Thomas Alva Edison misalnya, dia penemu bohlam lampu, ya, elektrik misalnya itu, dia learning disability, ya kan, ya. Tapi dengan bantuan dari keluarga, terutama ibunya, sehingga menjadi seorang yang luar biasa dengan penemuan yang banyak, dengan hak-hak paten yang banyak, dan beberapa penemuannya masih kita nikmati pada hari ini, ya, seperti itu. Bahkan juga ada contoh lain seperti tokoh Helen Keller misalnya, dia buta sekaligus tuli, ya, tetapi dia bisa menjadi dosen, penulis, ya, pembicara, ya, dan menginspirasi banyak orang, ya. Beethoven, ya, seorang tuli, tapi dia menjadi seorang komposer lagu, ya, komposer musik, ya, seperti itu. Nah, sebenarnya sudah banyak contoh lah, ya, disabilitas itu kalau diberikan ruang, ya, kesempatan dan juga atmosfer, ya, ekosistem yang baik di dalam keluarga dan masyarakat, maka dia akan bisa menjadi sesuatu, ya, menjadi aset kalau saya bilang, ya. Jadi bukan menjadi liabilities, tetapi menjadi aset seperti itu. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kita yang pertama, Bapak Gufroni Sakaril. Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan Bapak Gufron tadi bisa kita ambil hikmahnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua.
Saya ingatkan lagi kepada para peserta yang ingin bertanya bisa melakukan private chat kepada PJ pertanyaan kita. Dan kita langsung masuk ke pemateri kedua, yaitu materinya tentang respon COVID-19 yang inklusif difabilitas yang akan disampaikan oleh Bapak Soeharto, SSMA, sebagai Direktur SIGAP Indonesia. Kepada Bapak Soeharto, kita persilahkan waktunya, waktu presentasi selama 40 menit, Pak. Silahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator dan rekan-rekan semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi bahkan resim usaha yang mengatur kegiatan peringatan hari HAM ini ya. Jadi ketika teman-teman dari Fakultas Kedokteran sudah mulai punya perhatian kepada difabel, kami yakin bahwa ke depan gerakan disabilitas ini mendapatkan tempat yang baik di kalangan kedokteran, di kalangan mahasiswa, dan di kalangan banyak lainnya gitu ya. Sedikit memperkenalkan SIGAP dulu, kita ke slide berikutnya. Ya, SIGAP ini pada mengupayakan terwujudnya inklusi bagi masyarakat pada umumnya, terutama penyandang disabilitas atau difabel. Tadi Mas kita bisa pakai istilah penyandang disabilitas, difabel, anak-anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak menggunakan istilah cacat lagi. Intinya adalah dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum difabel serta memberikan akses kepada mereka dalam segala kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan yang kami suka, sasana itu semacam tempat ya, tempat bersama untuk bersama-sama bergerak secara progresif gitu, untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Ada beberapa strategi yang kami lakukan, mulai dari penelitian dan pemutakhiran data, kemudian kampanye dan pendidikan kita. Nah, jadi aksi kolektif ini merupakan kerja kami dalam berjejaring, di mana pasti untuk mewujudkan masyarakat inklusif, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih perhatian kepada difabel itu tidak bisa sendiri. Kita butuh PPDI, kita butuh HWDI, kita butuh pemerintah, kita butuh civil society organization yang lain gitu, agar kemudian gerakan bersama ini bisa meraih cita-cita yang kita harapkan bersama. Nah, kami secara internal banyak melakukan penguatan organisasi agar SIGAP ini benar-benar mampu menjadi organisasi yang kalau kami melakukan penguatan yang sama, tetapi penguatan kami adalah kepada mitra-mitra termasuk pada pemerintah gitu. Kita di desa agar difabel berada, pemerintah kelurahan di mana difabel tinggal itu lebih inklusif. Kemudian kami juga menyiapkan evidence for change. Jadi data-data atau bukti-bukti yang ada itu kami dapatkan melalui berbagai penelitian kemudian kita sampaikan pada pembanding ya. Jadi kita tahu bahwa di berbagai daerah sudah banyak praktek-praktek baik yang cukup maju, misalnya kalau di Yogyakarta ada jam khusus, kalau di Jakarta misalnya ada
Transjakarta gratis misalnya dan lain sebagainya, banyak lagi praktek yang lain, ada desa inklusif dan lain sebagainya, yang itu perlu dikembangkan secara lebih luas secara nasional gitu. Termasuk juga kami melakukan beberapa proyek saat ini, jadi ini hanya proyek saat ini, sebelumnya kami sudah kami tuliskan semuanya. Jadi kami memberikan bantuan hukum bagi difabel yang berhadapan hukum, kemudian advokasi peradilan inklusif. Nah, peradilan inklusif ini mungkin teman-teman kedokteran tidak begitu aware ya, karena bidangnya sangat berbeda. Jadi difabel ini rawan menjadi korban kekerasan, tetapi secara hukum, aturan hukum kita sangat diskriminatif sehingga banyak kasus difabel berhadapan hukum itu tidak bisa diproses, terutama kalau kasus-kasus itu terkait dengan misalnya kekerasan seksual, kemudian diskriminasi dan lain sebagainya melalui peradilan inklusif. Jadi kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu kantornya lebih aksesibel, kemudian petugas-petugasnya juga bisa memberikan layanan yang inklusif. Hakim-hakimnya, polisi-polisinya, jaksanya juga punya perspektif difabel agar mereka bisa menangani kasus dengan benar. Nah, salah satu yang nanti akan melibatkan teman-teman dari kedokteran adalah profile assessment. Jadi assessment bahwa seseorang itu punya disabilitas tertentu. Nah, ini butuh dokter jiwa, butuh dokter yang bisa melakukan visum et repertum dan lain sebagainya. Kemudian dokter spesialis untuk mengidentifikasi misalnya apakah seseorang punya disabilitas penglihatan, pendengaran, fisik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian profile assessment ini sangat bermanfaat dalam penanganan kasus. Banyak kasus ketika korbannya ketahuan difabel, itu pelakunya mendapatkan tuntutan dan hukuman yang lebih tinggi misalnya. Itu salah satu praktek peradilan inklusif. Dan dalam hal ini kami juga mendampingi pemerintah mulai dari drafting PP nomor 39 tahun 2020 mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Kemudian selain program di bidang hukum, kami juga punya solidar.id serta solidar di YouTube channel kami. Ini adalah media kami untuk mengkampanyekan isu-isu disabilitas. Kemudian kami sekarang juga sedang mengembangkan aplikasi Sentraktif. Jadi bayangkan teman-teman nanti kalau menjadi dokter, kemudian kedatangan pasien yang tuli, kemudian teman-teman tidak bisa bahasa isyarat mereka, lalu kebingungan komunikasinya. Nah, dengan aplikasi Sentraktif itu nanti teman-teman akan bisa memanggil juru bahasa isyarat secara online sehingga bisa menjembatani komunikasi dengan pasien tuli tersebut. Kami juga melakukan berbagai riset tentang COVID-19, sekarang tentang extra cost, kemudian dulu juga pernah tentang kerentanan disabilitas, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang sedang kami jalankan adalah program Temu Inklusi. Ini acara 2 tahunan untuk sharing pengalaman praktek baik, gagasan mengenai inklusi. Kemudian kami juga punya program Rintisan Desa Inklusi di 2 kabupaten di Sleman dan Kulon Progo, yang kemudian juga direplikasi oleh berbagai organisasi yang lain di berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian terkait dengan respon COVID, kami bekerjasama dengan Humanity and Inclusion dan didukung pendanaannya oleh European Union untuk mengadakan program I'm Safe. Jadi ini adalah program untuk respon COVID. Oke, kita langsung ke isu COVID ya teman-teman, jadi ke slide berikutnya. Nah, kedatangan COVID ke Indonesia ini memang cukup membawa dampak luar biasa bagi namanya penularan COVID ini kan dengan kontak langsung selain dengan airborne ya. Dengan kontak langsung, sementara teman-teman difabel ini kegiatan sehari-harinya ya berkontak dengan manusia. Contoh misalnya mereka yang bekerja di pijat itu juga bersentuhan.
kemudian mereka yang bekerja di bidang jasa jual beli misalnya itu juga bertemu dengan orang lain. Kemudian bahkan teman-teman kita yang butuh menyeberang jalan atau butuh didorong kursi rodanya dengan orang lain juga ya, untuk mobilitas mereka. Nah, makanya kemudian ini sangat difabel menjadi kelompok yang sangat rentan begitu. Sementara difabel sendiri juga punya komorbid masing-masing gitu ya. Jadi komorbidnya bukan disabilitas itu, tapi diabetesnya yang juga menjadi faktor komorbid begitu. Oke, kita ke slide berikutnya tentang beberapa dampak sosial bersama tadi ya. Jadi sangat dampak pada pendapatan, kemudian berdampak pada bagaimana teman-teman mendapatkan pendamping atau mendapatkan pemantik untuk keluar rumah, pergi ke toko, ke tempat fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian mereka takut untuk misalnya ke tempat rehabilitasi, dan harusnya bisa ya, misalnya anak-anak yang autis gitu, kemudian mereka butuh terapi. Kalau terapinya belum selesai lalu terputus, ini butuh mengulang dari awal. Ke pendidikan. Jadi dari survei cepat yang dilakukan Sikap bersama jaring organisasi difabel yang lain di seluruh Indonesia, kita dulu mengcover 30 mengakses pembelajaran secara online. Jadi kesulitannya itu bisa karena media pembelajarannya tidak akses, seperti yang dialami oleh teman-teman dengan disabilitas sensorik, seperti difabel netra dan difabel tuli. Selain itu juga keterbatasan sinyal internet misalnya, kemudian kalau belajar itu harus tatap muka, kemudian bisa tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, begitu daring tidak bisa tatap muka, tidak bisa tanya jawab langsung dan lain sebagainya. Bahkan itu tidak menerangkan, tetapi intinya hanya memberikan tugas. Diterangkan belum, tapi sudah diberi tugas. Nah, ini tentu sangat merepotkan. Termasuk juga terkait dengan sinyal. Jadi sinyal ini seperti kita pakai Zoom ini juga kadang-kadang sulit. Kalau pakai beberapa provider itu kalau sudah tanggal tua, sudah mulai putus-putus misalnya. Kemudian pulsa ini juga menjadi kendala karena pernah pengalaman teman saya yang punya anak autis, satu bulan keluar paling enggak 200.000 hanya untuk pulsa gitu ya. Jadi karena apa? Guru memberikan penjelasan pakai video karena autis harus dengan gambar-gambar misalnya. Nah, orang tua memberikan penjelasan ke gurunya lagi. Nah, itu cukup keluar pulsa cukup banyak ya. Jadi kalau penghasilan teman-teman berkurang, kemudian harus beli pulsa banyak-banyak, nah ini semakin memberikan beban. Nah, yang juga kecenderungan sekarang, ketika orang tua beralih peran menjadi guru, nah seringkali orang tua ini menggantikan
anaknya sendiri. Jadi kalau ada tugas dikerjakan oleh orang tuanya, ada ujian dikerjakan oleh orang tuanya, anaknya melayang dan lain sebagainya. Ini, jadi bisa ke depan ini tidak cerdas karena apa-apa dibantu, dikerjakan oleh orang tua. Oke, kita ke slide berikutnya terkait dengan dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi ini yang cukup signifikan karena memang saya kira tidak hanya difabel, yang non-difabel pun demikian. Data yang ada di difabel ini lebih mengerikan. Jadi, sementara 18% itu mengalami penurunan penghasilan 10 sampai mengalami penurunan penghasilan sebanyak 30-50%. Nah, yang paling besar 45% itu mengalami sampai 80% penghasilan. Jadi bayangkan ketika penghasilan menurun, semakin kita butuh beli alat pelindung diri, butuh masker, butuh hygiene kit, dan lain sebagainya, termasuk tadi pulsa. Nah, ini semakin membuat difabel sangat rentan dan terdampak begitu. Nah, mereka yang bekerja di pijat juga customer-nya takut untuk datang. Kemudian yang kalau di Jogja itu ada ojek motor roda 3, ini juga karena wisata semakin berkurang dengan adanya COVID, atau di awal-awal dulu malah berhenti total ya. Kalau sekarang sudah mulai banyak lagi gitu. Nah, itu juga teman-teman kehilangan customer-nya gitu. Oke, selanjutnya kita ke dampak informasi terkait dengan bagi teman-teman difabel signifikan karena sejauh mana orang tahu mengenai COVID dan dampaknya serta pencegahannya, maka itu akan mempengaruhi apakah dia safe, aman atau tidak ya. Jadi sebenarnya sebagian besar respon itu cukup. Kemudian yang menyatakan sangat banyak hanya 16,80%. Sementara yang mengatakan kurang mendapatkan informasi itu ada sekitar 22,5%. Nah, merasa bahwa itu terdiri dari difabel fisik, kemudian yang paling banyak fisik, sensorik, kemudian intelektual, kemudian yang difabel mental ini lebih. 59,40% difabel sensorik, tuli dan netra menyatakan bahwa aksesibilitas informasi, jadi baik hambatan-hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, sementara media informasi yang tersedia itu tidak aksesibel bagi temannya. Misalnya kalau di televisi itu ada paparan mengenai cara penularan, seringkali hanya dengan infografis. Kemudian kalau ada penambahan jumlah kasus harian, itu juga dengan infografis, yang itu tidak aksesibel bagi teman-teman difabel netra misalnya. Kalau informasi video dan lain sebagainya, tidak ada juru bahasa caption, teman-teman tuli tidak bisa
terkait dengan kesehatan masyarakat ya. Terus 24 orang atau 31,81 responden yang tahu cara menularkan. Jadi bayangkan tahu cara penularan COVID-19 48 yang tahu protokol mengenai physical distancing. Nah, jadi ini meskipun informasi cukup banyak, tetapi pengetahuan tidak berdampak. Nah, yang menggunakan masker cukup banyak, 86% lebih ini menggunakan 2% sering mencuci yang dua hal ini. Kemudian apa ini? Teman-teman yang Kepada Bapak Soeharto, apakah ada masalah dari jaringan, Pak? Kepada peserta, mohon menunggu sebentar. Ya, Bapak Soeharto, apakah masih bergabung dengan kita, sudah Pak? Sudah kedengaran, ya? Oh, masih. Kurang jelas, Pak. Oke, ya mungkin karena jaringannya ini ya lagi lemah. Oke, saya matikan. Bisa kita lanjut, Pak? Oh, masih kurang jelas, Pak. Masih terputus-putus soalnya, Pak. Masih terputus ya? Iya. Bentar. Saya atur dulu internetnya. Ini sudah pakai. Atau mungkin kita bisa tanya jawab dulu aja ya. Nanti ini kan. Sekarang udah muncul. Sekarang udah bagus suaranya, Pak. Sudah bagus, oke. Okay. Bisa dilanjutkan aja, Pak. Ya, oke. Okay. Baik, kita lanjutkan ya, teman-teman, terkait dengan APD. Ini memang teman-teman difabel lebih banyak mengupayakan sendiri. Memang ada distribusi, tetapi dan semakin ke sini semakin sedikit saja yang distribusi APD dan pasti berusaha untuk mengupayakannya sendiri. Kita langsung intervensi yang inklusif ya, terkait dengan akses informasi ke slide akses informasi. Media KIE bagaimana yang inklusif. Nah,
Kalau kita membuat video untuk kampanye, maka setiap ada suaranya, bisa menyaksikan. Nah, setiap ada tulisan atau ada infografis, harus ada naratornya atau ada audio description-nya gitu, supaya teman-teman difabel netra juga bisa mengakses. Kemudian kalau kita membuat huruf cetak, itu juga harus yang besar supaya teman-teman low vision, teman-teman difabel intelektual juga tidak sederhana. Gitu. Jadi ini prinsip-prinsip accessible communication and information ya. Jadi begitu. Kemudian kita lanjut terkait dengan intervensi yang inklusif di bidang akses kesehatan. Nah, layanan terapi ini juga tetap perlu ada apa ya? Bisa dengan misalnya layanan jemput bola gitu ya, terapisnya datang ke rumah atau tempat terapinya dibuat sedemikian rupa sehingga teman-teman untuk ke terapi tidak mengalami halo. Iya Pak Soeharto. Oke, tadi sempat hilang lagi, maaf teman-teman. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Oke, terkait dengan kesehatan yang sekarang lagi akan dilakukan oleh pemerintah ini adalah vaksinasi. Jadi kami merekomendasikan difabel yang perlu mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan vaksinasi setelah mereka yang bekerja di sektor publik begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan akses pendidikan, saya kira kita bisa lewati. Nah, kita ke slide terkait dengan proyek MSIF. Next slide lagi. MSIF ini adalah proyek kami bersama dengan Humanity and Inclusion, kemudian didanai oleh European Union dan juga kalau di slide. Nah, itu kami ada proyek MSIF, ini adalah upaya untuk respon COVID bagi difabel, kelompok rentan, lansia, dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi, kabupaten yaitu Sleman, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta, kemudian di NTT yang dikerjakan oleh teman-teman Jis Timur, itu ada di Kupang. Kita ke slide berikutnya. Jadi program ini ada 4 output yang diharapkan. Yang pertama adalah membantu meminimalisir penularan dengan media komunikasi dan informasi. Jadi kita membagikan media informasi ini kepada ribuan orang ya, ribuan kakak gitu, untuk meminimalisir penularan dengan komunikasi dan informasi. Kemudian kami memberikan promosi, pesan-pesan promosi, kemudian memberikan hygiene kit juga kepada ribuan orang, itu juga memberikan APD. Jadi APD kepada petugas kesehatan juga kami berikan karena memang mereka sangat rentan. Nah, kemudian slide berikutnya ke output yang kedua adalah mengurangi dampak dengan memberikan dukungan psikososial, rujukan kesehatan, dan juga bantuan uang tunai.
Jadi karena memang tadi dampaknya mulai dari ekonomi, kemudian psikologis juga ya. Jadi teman-teman yang punya gangguan psikososial dengan adanya physical distancing ini mereka merasa dijauhi oleh banyak orang gitu. Jadi ini juga bahaya bagi teman-teman psikososial. Makanya kita juga memberikan bantuan psikososial dengan apa namanya konseling jarak jauh. Tidak hanya mereka yang terdampak apa namanya, tidak hanya kepada difabel psikososial, tapi juga kami mengupayakan untuk memberikan konseling juga kepada mereka yang positif atau suspek COVID-19 ya, karena ini juga menimbulkan stres tersendiri. Jadi layanan psikososial juga kami berikan kepada mereka. Kemudian kami juga berikan bantuan nutrisi, kemudian dukungan ke layanan kesehatan kepada difabel maupun kelompok rentan yang lain, termasuk memberikan alat bantu kepada teman-teman difabel yang membutuhkan alat bantu gitu. Nah, kemudian bantuan tunai juga diberikan karena COVID ini cukup berdampak secara ekonomi, meskipun pemerintah sudah memberikan BLT, BST, tapi tidak semua juga tercover begitu. Nah, kami mengcover mereka yang tidak tercover atau mereka yang sangat rentan juga kami berikan bantuan cash gitu. Oke, ke output yang ketiga terkait dengan ketahanan individu dan rumah tangga. Nah, ini juga ini adalah upaya untuk pemulihan ekonomi pasca COVID. Jadi mereka kita dekatkan dengan aktor-aktor pemerintah maupun swasta yang membantu pemulihan ekonomi supaya mereka mempunyai rencana untuk bangkit lagi ya. Rencana keluarga, rencana bahkan juga rencana kabupaten dan kota termasuk provinsi untuk kesiapsiagaan terhadap bencana gitu. Dan terakhir Pak Soeharto, waktu presentasi tinggal 10 menit lagi, Pak. Ya, tinggal satu slide Mbak ke slide yang terakhir terkait dengan output yang keempat. Ini adalah promosi kegiatan tanggap darurat dan pemulihan awal yang upaya agar COVID bisa ditangani dengan melibatkan difabel dan bisa menjangkau kelompok difabel maupun kelompok rentan yang lain. Maka pola-pola yang kami buat itu kemudian kami sosialisasikan. Jadi termasuk organisasi difabel, organisasi masyarakat sipil, juga kita sosialisasikan mengenai metode-metode ini agar kemudian ke depan mereka bisa menggunakan metode tersebut. Selain itu juga kami komunikasikan hal ini kepada gugus tugas di semua level dari kabupaten sampai dengan provinsi gitu, bahkan nasional, agar inclusive respon ini juga bisa menjadi bagian dari yang dipertimbangkan oleh pemerintah maupun gugus tugas, BPBD, dan lain sebagainya. Kita dokumentasikan semua proses agar kemudian ini menjadi pelajaran kita ke depan. Jadi kalau ada wabah lagi, maka seperti ini yang pernah dilakukan pada tahun 2020-2021. Nah, itu saya kira yang bisa kami sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya-jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Soeharto atas penyampaian materinya yang luar biasa. Kita sudah dapat beberapa pertanyaan, Pak, yang sudah dikumpulkan oleh PJ pertanyaan kita. Mungkin saya langsung bacakan pertanyaannya aja. Ini ada 3 pertanyaan, Pak. Ya, dari pertanyaan yang pertama, jadi hak-hak disabilitas ini kan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, tapi untuk fasilitas di tempat umum
para penyandang disabilitas ini masih kurang mendapatkan haknya terhadap fasilitas umum tersebut. Dan juga orang-orang yang lain juga sering acuh tak acuh terhadap penyandang disabilitas ini. Nah, menurut Bapak-Bapak, bagaimana agar penyandang disabilitas ini bisa dianggap sama di mata orang-orang? Mungkin dari Bapak Gufron bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, Pak. Halo, Bapak Gufron. Bapak Gufron, apa masih bergabung dengan kita, Pak? Oh, mungkin lanjut ke Bapak Soeharto terlebih dahulu. Oh, bisa dijawab pertanyaannya, Pak? Oke. Lingkungan yang tidak aksesibel ya di Indonesia saya kira cukup banyak karena universal design ini belum menjadi framework para pembuat bangunan ya. Jadi terkait dengan infrastruktur jalan, infrastruktur pergedungan, tempat wisata dan lain sebagainya ini cukup tidak akses. Jadi ini yang kemudian menyulitkan teman-teman difabel untuk bisa berpartisipasi dalam banyak hal di pendidikan, di tempat kesehatan. Kalau di rumah sakit saja saya kira cukup akses, tapi puskesmas belum tentu ya. Jadi makanya kemudian ini penting untuk menjadi perhitungan kita semua bahwa kalau membuat bangunan, membuat jalan, membuat tempat wisata dan tempat-tempat umum yang lain itu memang harus cukup aksesibel begitu bagi teman-teman difabel. Nah, teman-teman difabel ini kalau tempatnya akses itu insya Allah mereka bisa mandiri, jadi keluar rumah sendiri, bepergian sendiri, ke toilet sendiri, ke dapur sendiri, begitu, ke kuliah sendiri, tanpa harus didorong oleh orang lain. Akses itu yang membuat kehidupan kita menjadi tidak inklusif. Jadi inklusi ini memang harus didukung dengan aksesibilitas yang memadainya. Kira itu, Mbak. Oke, saya udah unmute tuh, baru dibuka sama hostnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Soeharto atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Gufron ada tambahan, Pak, untuk pertanyaan kita yang pertama tadi. Ya. Oke, memang undang-undang sudah ada, peraturan pemerintah sudah ada, peraturan daerah juga sudah ada. Memang, tapi kenyataannya, faktanya masih banyak yang belum akses dan teman-teman disabilitas juga tidak bisa berpartisipasi secara penuh. Nah, di undang-undang sebenarnya sudah ada juga sanksi dan lain sebagainya, tapi mekanisme pemberian sanksinya yang belum ada. Yang kita lakukan adalah bagaimana membangun kesadaran dulu kepada masyarakat ya, supaya teman-teman penyandang disabilitas itu mendapatkan akses sehingga mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, seperti saat sekarang ya mereka sulit tuh ya, karena ya pandemi, social distancing dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman yang tunanetra ya yang tidak bisa melihat, mereka kan khawatir kalau keluar nanti ketemu dengan siapa dan lain sebagainya, ya nggak bisa jaga jarak. Akhirnya mereka di rumah saja. Jadi itu PR berat lah ya, tapi ya lambat laun nanti secara bersama-sama ya organisasi penyandang disabilitas juga pemerintah, masyarakat dan sebagainya itu harus bareng-bareng karena tidak bisa juga dibebankan kepada pemerintah aja ya, walaupun pemerintah punya kewajiban di sana karena terbatasnya resources ya, tapi kita juga tetap mendesak pemerintah untuk bisa melaksanakan atau mengimplementasikan undang-undang itu secara optimal seperti itu, Mbak. Jadi harapannya memang
kesadaran itu muncul lah ya. Kesadaran itu muncul sebelum nanti mungkin akan dibuat mekanisme bagaimana menerapkan undang-undang itu berikut dengan sanksinya. Kan sanksi sudah ada sebenarnya di undang-undang, tapi mekanisme apa penuntutannya, terus kemudian pemberian sanksi dan sebagainya kan belum ada. Jadi memang agak sulit juga ya membangun kesadaran itu. Saya bayangkan kayak di Singapura gitu ya, kotanya kan bersih, orang buang sampah nggak berani. Termasuk orang Indonesia yang ke Singapura itu buang sampah juga nggak berani. Tetapi begitu balik lagi ke Indonesia ya buang sampah sembarangan tuh itu. Jadi kesadaran itu muncul kalau memang ada law enforcement memang sebenarnya. Awalnya dia takut akan hukumannya, tapi lama-lama nanti akan menjadi kesadaran umum seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Gufron. Memang kita menimbulkan kesadaran ini yang agak sulit ya Pak. Ya, perlu ada kerjasama dari berbagai pihak sebenarnya untuk menimbulkan kesadaran ini ya Pak. Betul. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini ada juga pertanyaan. Jadi kita sebagai mahasiswa, apakah ada syarat khusus yang harus kita miliki agar bisa menjadi juru bahasa isyarat? Dan lembaga mana saja yang bisa kita hubungi untuk menjadi juru bahasa isyarat tersebut? Mungkin kepada Bapak Suharto terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaannya. Untuk menjadi juru bahasa isyarat, cara yang paling tepat adalah belajar dari teman-teman tuli itu sendiri. Jadi yang memberikan pelatihan-pelatihan itu juga teman-teman Gerkatin ya. Jadi gerakan kesejahteraan untuk tunarungu Indonesia. Nah mereka memberikan pelatihan, teman bisa menghubungi mereka untuk bisa menguasai bahasa CPI ya, juru bahasa isyarat dari CPI mungkin juga akan lebih mempermudah gitu, karena pastinya di awal kita sulit berkomunikasi, kalau kemudian langsung belajar ke mereka mungkin juga sulit komunikasinya. Nah tetapi kalau kita awali dengan belajar dari teman-teman tuli mungkin akan lebih mudah seperti itu kira-kira Mbak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gufron? Ya, untuk juru bahasa, untuk menjadi juru bahasa isyarat memang sebenarnya ada dua kan, ada SIBI, ada Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, kemudian ada BISINDO. Jadi kalau SIBI itu biasanya diajarkan di SLB, sekolah luar biasa. Ya, kalau BISINDO biasanya digunakan oleh teman-teman di komunitas disabilitas. Ya, tadi salah satu di antaranya belajar kepada teman disabilitas tuli, ya itu bagus ya. Ada banyak organisasi, termasuk juga yang sudah sebut Mas Harto itu Gergatin, mereka ada melakukan apa namanya training-training ya kepada teman-teman non disabilitas termasuk mahasiswa. Kalau di Jakarta itu ada beberapa mahasiswa yang banyak itu UNJ itu Universitas Negeri Jakarta itu dia, terus kemudian juga ada beberapa universitas lain itu mengikuti kelas-kelas juru bahasa isyarat ya. Karena sekarang kebutuhannya banyak Mbak. Ya, seperti sekarang nih mestinya ada juru bahasanya kalau melibatkan teman-teman rungu wicara. Karena kalau tanpa juru bahasa isyarat mereka nggak bisa mengikuti seminar online seperti ini. Tapi kalau ada juru bahasa isyaratnya maka mereka bisa mengikuti seperti itu. Ya, bahkan harusnya nanti saya nggak tahu kalau di Universitas UIN mungkin sudah ada ya. UIN itu sudah ada unit disabilitas, ULD, unit layanan disabilitas di universitas. Nah, kalau di Universitas Andalas, nah, saya belum tahu apakah sudah ada. Kalau sudah ada, harusnya di unit layanan disabilitas itu salah satunya adalah memberikan training kepada mahasiswa non-disabilitas untuk bisa
berisarat ya, termasuk dosen-dosen barangkali ya. Karena kalau misalnya mata kuliah tersebut salah satu pesertanya adalah tunarungu, maka dosennya pun juga sebaiknya kan harus bisa juga ya. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa, dia harus dibantu oleh juru bahasa isyarat seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak. Kita masih ada pertanyaan lagi Pak. Pertanyaannya, apakah untuk penyandang disabilitas ini boleh menempuh pendidikan atau boleh sekolah di sekolah umum atau mereka memang harus di sekolah khusus disabilitas gitu Pak? Mungkin kepada Bapak Soeharto terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, tidak hanya boleh, tetapi teman-teman difabel, semua jenis difabel itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan pendidikan yang berkualitas itu sebenarnya di sekolah reguler atau di sekolah umum begitu. Jadi memang kalau kami di SIGAP dan di gerakan organisasi difabel itu memang mengharapkan agar semua sekolah menjadi inklusif. Inklusif itu maksudnya bagaimana? Jadi semua sekolah reguler itu bisa menerima difabel dan bisa memberikan layanan pendidikan difabel sesuai dengan jenis disabilitasnya masing-masing. Jadi kalau ada guru pembimbing khusus ya disiapkan gitu agar bisa memberikan bantuan kepada teman-teman yang tuli, teman-teman yang difabel netra dan lain sebagainya. Ini maaf saya menggunakan kata tuli karena sebenarnya sebagian teman-teman lebih suka menggunakan istilah itu daripada tunarungu gitu. Saya juga tidak tahu apa alasannya, tetapi saya hanya mengikuti mereka ya. Jadi sebagian besar lebih suka menggunakan kata tuli, lalu saya pakai kata difabel tuli gitu. Oke, jadi intinya bahwa pendidikan adalah hak dan pendidikan di sekolah reguler itu lebih berkualitas daripada di SLB karena kalau di SLB itu teman-teman hanya belajar keterampilan hidup sehari-hari. Tetapi ini sangat jauh dari kebutuhan pasar kerja. Jadi kalau teman-teman lulus dari SLB untuk bisa bekerja di sektor publik itu sangat susah gitu. Kalau di pendidikan inklusif ini mereka mendapatkan kurikulum yang setara ya, yang hampir sama, bahkan bisa sama persis dengan kurikulum umum gitu. Nah, makanya kita sebenarnya ingin menggaungkan pendidikan secara inklusif. Dulu pernah ada persyaratan-persyaratan yang membuat teman-teman difabel itu sulit untuk bisa kuliah di, katakanlah misalnya, di universitas. Gitu. Kalaupun keterima itu dipindahkan ke PLP, misalnya begitu. Nah, kita nggak ingin seperti itu lagi. Jadi kita ingin difabel menambah pendidikan di jalur-jalur, di jurusan-jurusan yang sesuai dengan minatnya masing-masing gitu. Jadi tidak usah ada pembatasan-pembatasan karena seorang difabel netra pasti juga tahu sendiri kalau kita nggak akan bisa jadi dokter, nggak akan masuk ke jurusan kedokteran misalnya. Atau tetapi kita masih bisa misalnya ke jurusan matematik, ke jurusan sosial dan lain sebagainya. Jadi inklusif itu yang kita harapkan. Demikian. Oke, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Bapak Soeharto. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gufron. Silakan Bapak. Ya, memang kita dorong sih adik-adik kita untuk sekolah di sekolah umum ya, bukan di SLB. SLB ini lama-kelamaan nanti barangkali kita apa istilahnya kurangilah jumlahnya, ya kan? Kalau bisa tidak ada SLB lagi kan seperti itu. Semuanya masuk di sekolah inklusif tadi yang disampaikan oleh Mas Harto ya, karena sekolah inklusif jauh lebih bagus, lebih berkualitas, dan yang lebih penting adalah sebenarnya di sekolah inklusif itu penyandang disabilitas itu bisa berinteraksi dengan yang non disabilitas ya, karena interaksi ini jauh lebih penting ya, kalau tadi yang SLB kan semuanya penyandang disabilitas semua tuh luar biasa semua.
Nah, kalau di sekolah inklusif itu mereka bisa berinteraksi, kerja kelompok, belajar bersama, bahkan berkolaborasi ya dan lain sebagainya dengan yang non disabilitas. Jadi sudah mulai terbentuk ketika mereka SD, SMP sampai universitas. Dan rata-rata teman-teman yang sukses berhasil baik itu di pendidikan maupun di pekerjaan atau mungkin di karir mereka ya itu adalah teman-teman disabilitas yang sekolahnya adalah sekolah umum ya, bukan di sekolah SLB itu ya. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Gufron. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi kan sudah dibahas bahwa disabilitas ini ada yang didapat sejak lahir dan ada juga yang didapatkan karena adanya sakit ataupun kecelakaan. Nah, pada kasus yang disabilitas yang sudah didapatkan sejak lahir kan sepertinya tidak masalah bagi penyandang disabilitas tersebut. Nah, untuk kasus disabilitas yang didapatkan karena sakit ataupun kecelakaan, ini cenderung penyandang disabilitas tersebut motivasinya sudah turun atau dia menjadi mudah sedih karena disabilitas yang tersebut. Nah, menurut Bapak Gufron ataupun Bapak Soeharto, bagaimana cara kita membangkitkan motivasi penyandang disabilitas tersebut apabila disabilitasnya itu didapatkan karena sakit atau karena kecelakaan? Mungkin sekarang dari Bapak Gufron terlebih dahulu pertanyaannya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, memang kalau disabilitas kena kecelakaan atau sakit ya, itu luar biasa dampaknya ya. Mereka shock ya, luar biasa. Bahkan itu dialami juga orang sekelas psikolog. Dulu ada Pak Sartono Mukadis, itu psikolog. Psikolog yang dikenal masyarakat luas, tiba-tiba saja kena penyakit gula dan kakinya harus diamputasi. Nah, begitu diamputasi, ternyata beliau langsung ini juga. Dia cerita kalau dia shock juga. Ya, dia akhirnya di rumah aja beberapa bulan merenung dan sebagainya seperti itu. Jadi, sekelas psikolog aja begitu, bagaimana yang bukan psikolog kan ya kita. Nah, bagaimana kepada teman-teman yang seperti itu? Nah, tentu yang pertama tadi ya menghadirkan psikolog kalau misalnya ada ya untuk bisa berkonsultasi dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian menghadirkan atau mungkin mengenalkan teman-teman disabilitas yang sejenis ya. Jadi bisa sharing dan lain sebagainya ya. Atau mungkin ke organisasi-organisasi penyandang disabilitas karena di sana banyak teman-temannya, bukan hanya dia doang loh yang disabilitas tapi juga teman-teman yang lain ternyata banyak ya, bahkan disabilitas ada yang lebih parah lagi kalau dia cuman mungkin kakinya nggak ada atau tangannya nggak ada atau mungkin penglihatannya berkurang dan sebagainya, sementara ada teman yang lain mungkin disabilitasnya jauh lebih berat misalnya seperti itu, ada yang disabilitas ganda dan sebagainya. Nah, dari diskusi terus kemudian barangkali kalau misalnya dia disabilitas netra kan awalnya bisa baca, lama-lama sekarang nggak bisa baca misalnya kan karena tidak bisa melihat misalnya. Nah, mungkin diperkenalkan dengan guru braille ya, ada terus kemudian nanti belajar tentang braille ya dan sebagainya ya, tergantung ya disabilitasnya seperti apa, tapi dukungan keluarga tentu menjadi sangat penting, kemudian teman-temannya ya, kemudian masyarakat ya, dan juga organisasi disabilitas sehingga mereka punya banyak informasi lah mengenai bagaimana bisa menghadapi disabilitas ini dengan baik sehingga mereka disabilitasnya bukan menjadi halangan dia untuk berpartisipasi atau berprestasi, tapi justru menjadi challenge ataupun menjadi tantangan ya. Karena ada tuh kemarin tuh juga ada dia olahraganya sepeda motor ya, kemudian ternyata dia kecelakaan kakinya hilang satu ya, harus diamputasi, terus dia tetap ingin olahraga. Nah, olahraganya sepeda. Nah, begitu dia latihan terus dengan sepeda dan lain sebagainya sehingga dia sekarang sudah menjadi juara Asia kemarin di Paralimpik ya, dapat pekerjaan banyak, setiap sekian bulan tuh ada event-event di luar negeri ya. Kemarin aja
dapat medali emas, dia dapat 1,5 miliar. Barangkali kalau dia tidak disabilitas, malah nggak gitu. Jadi justru malahan peluangnya lebih besar karena kesempatannya menjadi terbuka kembali seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Gufron. Mungkin ada tambahan dari Bapak Soeharto, Pak. Silakan. Ya, saya kira sudah dijawab oleh Mas Gufron ya. Jadi memang karena difabel di masyarakat itu stigma sebagai orang yang tidak mampu, tidak berdaya gitu. Lalu ketika seseorang karena sakit atau kecelakaan menjadi difabel, lalu jadi ini seolah-olah menjadi kiamat bagi dia gitu ya. Dan ini memang cukup menjadi pukulan yang sangat berat bagi mereka. Dan untuk itu maka yang penting adalah mereka jangan dijauhi. Gitu ya. Semakin dijauhi, semakin dia stres. Gitu. Nah, cara tadi sangat tepat yang disampaikan Mas Ron. Yang pertama adalah terapi psikologis. Jadi kita ketemukan mereka dengan konselor, dengan psikolog, untuk mendapatkan bimbingan mental, spiritual gitu, dan juga agama saya kira. Jadi mereka harus diberi bimbingan-bimbingan itu agar kemudian mereka menganggap bahwa ini tidak menjadi kiamat bagi mereka. Kemudian yang juga penting adalah dukungan peer counseling ya. Jadi counseling dari sesama difabel itu menjadi inspirasi bagi seseorang yang baru menjadi difabel. Jadi misalnya dia tiba-tiba menjadi buta gitu, kemudian kita kenalkan dengan difabel netra yang berprestasi, maka nantinya dia akan terinspirasi. Oh, kalau saya begini, dia seperti ini juga, maka insya Allah saya juga akan bisa seperti dia. Kemudian juga penting untuk dikenalkan dengan alat-alat bantu teknologi yang bisa menjembatani disabilitas mereka. Jadi misalnya tadi misalnya yang tiba-tiba menjadi buta dikenalkan dengan braille, kita juga perlu kenalkan teknologi misalnya handphone kita sudah ada magnifier-nya, sudah ada screen reader-nya, komputer juga begitu, sehingga mereka juga tetap bisa bekerja asal dilatih dulu begitu. Jadi ini dua hal ini menjadi sangat penting. Jadi kita jangan jauhi mereka, tetapi kita harus dekati mereka dan kita beri motivasi bahwa ini bukan akhir hidup, ini bukan akhir segalanya, tetapi ini adalah hal baru. Jadi ini adalah fase baru kehidupan yang harus dijalani dengan cara-cara yang baru juga. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Berhubung waktu, jadi kita ada pertanyaan terakhir, Pak. Jadi untuk pertanyaan kita yang terakhir ini, pertanyaan penutup kita, sejauh ini bagaimana upaya pemerintah Indonesia sendiri dalam mengimplementasikan atau realisasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini, Pak? Mungkin kepada Bapak Gufron terlebih dahulu, silakan untuk jawab pertanyaannya, Pak. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa undang-undang ini penting memang ya sebagai payung hukum. Ya, peraturan pemerintah penting, peraturan daerah penting, bupati penting, semuanya penting peraturan ini. Tapi yang lebih penting adalah implementasinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana implementasinya kan? Nah, kalau saya bicara mengenai implementasi, maka sudah ada ya, tetapi sangat minim. Artinya apa? Artinya dari persentase misalnya ambil contoh ya. Kalau di undang-undang itu disebutkan perusahaan swasta harus mempekerjakan 1% dari karyawan ya. Implementasinya gimana? Ya, baru 0,00 sekian persen. Demikian juga di pemerintahan. Perusahaan BUMN dan pemerintah harus wajib mempekerjakan 2% dari karyawan atau staf ASN-nya. Realisasinya bagaimana? Masih 0,00 sekian persen. Ya, jadi PR-nya masih banyak. Jadi itu baru satu aja ya, artinya contoh. Belum lagi dengan contoh-contoh yang lain, misalnya
pendidikan tadi inklusif ya, kemudian mengenai kesehatan, mengenai pariwisata, ya macam-macam ya. Tapi ini terus kita kawal ya supaya lambat laun pemerintah mulai mainstreaming isu disabilitas ini menjadi isu yang prioritas ya. Nah, ketawanya di mana isu prioritas itu ketika isu disabilitas itu didukung oleh pemerintah implementasinya dengan menganggarkan segitu banyak seperti pendidikan ya. Pendidikan kan dapat 20% misalnya gitu. Nah, disabilitas nanti dapat berapa gitu kan ininya. Jadi kan selalu gitu kalau di pemerintahan itu ada program ya, ada rencana, program, anggaran ya. Sepanjang programnya ini, tapi kalau mungkin dibuang anggaran ya susah. Demikian juga di sektor swasta. Seberapa banyak ya program yang dilakukan itu untuk akses penyandang disabilitas ya. Termasuk tadi misalnya perusahaan swasta yang memperkerjakan disabilitas berapa. Yang selama ini dilakukan adalah kalau dari pemerintah kan memberikan apresiasi berupa penghargaan sertifikat kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Tapi bagi yang tidak mempekerjakan belum diapa-apain kan itu. Harus kan mereka yang ini dikasih apresiasi, tetapi kalau yang tidak belum bisa atau belum mau ya mungkin dikasih apa warning atau apa dan itu belum kesana ya. Jadi kita memang juga masih mendorong apresiasi. Nah, syukur-syukur kalau apresiasinya itu ya kepada perusahaan-perusahaan misalnya yang mempekerjakan penyandang disabilitas itu bukan hanya sekedar penghargaan berupa sertifikat tetapi berupa insentif ya. Memang sudah mulai dilakukan tetapi jumlahnya sangat terbatas ya, insentif misalnya ngasih loan, ngasih pengurangan pajak, ngasih kemudahan atau ngasih bantuan pemasaran atau mungkin bantuan perizinan, bisa juga bantuan alat-alat ya kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas seperti itu. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Gufron. Mungkin ada tambahan dari Bapak Soeharto. Silakan, Pak. Ya, memang pendapat dengan Mas Gufron ya, jadi implementasi undang-undang nomor min mungkin kita bisa beralasan bahwa itu karena undang-undangnya masih baru 4 tahun gitu. Dan sekarang ini pemerintah memang baru meluncurkan beberapa peraturan pemerintah sebagai aturan implementasinya. Nah, tapi yang penting adalah bahwa lalu bagaimana peran kita semua, jadi peran organisasi difabel. Nah, ini kita harus yang selalu memonitor dan kita bisa melakukan aturan-aturan itu dengan baik untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Salah satunya harus kita lihat dari bagaimana pemerintah menganggarkan, apakah anggaran menjangkau difabel dalam program-program regulasi-regulasi yang sudah ada itu IMR 52 tahun 1960 dan sebagainya, IP 42 tentang aksesibilitas. Nah, tetapi bagaimana itu direalisasikan, kita perlu memantau, kita perlu selalu menjaga agar itu bisa dilaksanakan. Penting juga bahwa kita sebagai mahasiswa ini juga penting untuk menjadi faktor yang mendorong pelaksanaan undang-undang tersebut. Misalnya kita bisa melihat ke kampus kita masing-masing,
apakah sudah bisa menerima difabel atau tidak, dan apakah kalau sudah menerima difabel ada fasilitas, ada aksesibilitasnya, ada asistif teknologinya atau tidak, ada alat bantu yang disiapkan atau tidak, gitu, agar peraturan-peraturan itu menjadi nyata, gitu, menjadi praktek yang baik. Ya, salah satunya misalnya dengan mainstreaming tadi, ya, yang disampaikan oleh Mas Gufron, bahwa kalau kita punya program pengentasan kemiskinan, maka salah satu kelompok yang rentan miskin adalah difabel. Jadi difabel apakah masuk dalam skema itu atau tidak, nah ini perlu kita investigasi. Kemudian kalau kita ada program respon COVID misalnya, entah mencegah penularan atau pengobatan dan lain sebagainya. Nah, apakah respon-respon itu juga sudah cukup inklusif bagi difabel atau tidak? Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita untuk menginvestigasi dan mengadvokasi agar kemudian apa yang diharapkan oleh teman-teman difabel ini bisa terima kasih, Pak. Jadi untuk sesi diskusi kita sudah selesai dan terima kasih kepada Bapak Gufron dan Bapak Soeharto atas penyampaian materi dan juga sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Jadi untuk sesi webinar kali ini memang sudah selesai. Jadi bisa kita simpulkan dari kedua materi bahwa sebenarnya penyandang disabilitas ini masih banyak mendapatkan stigma negatif dari orang-orang umum. Yang perlu kita garis bawahi adalah penyandang disabilitas ini bukan berarti dia tidak normal, dan kita harus bisa mengajak mereka untuk interaksi lebih banyak agar mereka tidak kehilangan motivasi dan mereka masih bisa mendapatkan semangat. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, rekan-rekan yang disabilitas ini merupakan rekan-rekan yang sangat-sangat rentan untuk tertular dari COVID-19. Dan apalagi dengan program vaksin ini yang akan datang, salah penyandang disabilitas bukan prioritas dalam vaksinasi. Nah, disinilah peran kita semua. Bagaimana kita bisa merangkul penyandang disabilitas agar tidak merasa dikucilkan dan tidak mendapatkan stigma negatif lagi. Dan mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Dan di sini juga mungkin peran dari CIMSA ataupun dari SKORAP untuk bisa merangkul kembali rekan-rekan disabilitas kita ini. Baik, mungkin dari sesi webinar kita sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Gufroni Sakari MM dan Bapak Soeharto SSMA yang sudah menyempatkan hadir dan menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut bergabung bersama kita semua. Saya sebagai moderator mohon undur diri atas segala kekurangan. Saya kembalikan lagi ke si. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kadian. Acara Halimah Melalui Kembali. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Gufroni Sakaril Dr. SMM, dan juga Bapak Dr. Soeharto SSMA yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada Dr. Dian Pratiwi Purnama selaku moderator pada webinar kedua Konstantin Skorop CIMSA BMKM FK UNAN dan Skorop CIMSA UNSA. Kepada seluruh peserta webinar, dipersilakan mengisi post-test dan form evaluasi di mana linknya sudah kita cantumkan di chat Zoom ataupun grup WhatsApp.
dan link post-test dan form evaluasi ini dapat diakses hingga pukul 4 sore. Baiklah, untuk acara selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada moderator dan narasumber webinar kedua, Konstantin Skorab Cimsa BMKM FH Unan dan Skorab Cimsa UNSH. Pertama, pemberian sertifikat kepada narasumber pertama kita, Bapak Gufrani Sakaril, Dr. Andes MM. Saya persilahkan kepada Taufik sebagai penjelasan untuk memandu. Kepada Taufik, dipersilahkan. Oke, baiklah Pak. Mungkin untuk Bapak Gufroni bisa menghidupkan videonya terlebih dahulu, Pak. Oh, gitu ya. Benar. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Baiklah Pak, saya akan pandu. Saya akan lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak. Baiklah, mungkin selanjutnya kepada pemberian sertifikat kepada Dr. Dian Pratiwi Purnama sebagai moderator pada acara pasien hari ini. Saya persilahkan kepada Taufik sebagai PJ rekomendasi untuk memandu. Kepada Taufik, disilahkan. Oke, baiklah Dok, saya akan pandu. Satu, dua, tiga. Baiklah, terima kasih banyak Dok. Baiklah, selanjutnya kepada pembicara kedua kita, yaitu Bapak Dr. Soeharto SMA. Saya persilakan kepada Taufik sebagai PJ dokumentasi untuk memandu. Kepada Taufik, disilahkan. Oke, baiklah Pak, saya akan pandu. Oke. Satu, dua, tiga. Baiklah Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama dengan narasumber, moderator, dan juga seluruh peserta webinar kita pada siang hari ini.
Untuk itu, boleh dihidupkan kameranya bagi peserta yang belum dihidupkan, dan foto bersama ini akan dipandu oleh Taufik sebagai PJ dokumentasi. Kepada Taufik, disilahkan. Oke, baiklah. Kita akan on cam dulu. Kak, bangun teman-teman. Baiklah, saya akan pandu. Satu, dua, tiga. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Oke, Rima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Taufik. Baiklah, setelah sesi foto bersama tadi, maka berakhir pulalah rangkaian webinar kedua Konstantin Skorup Cinsa Pendidikan FK Unan dan Skorup Cinsa UNSA. Sekali lagi diingatkan untuk yang belum mengisi post-test dan form evaluasi, masih bisa langsung mengisinya pada link yang sudah tertera di chat Zoom dan juga grup WhatsApp kita, karena ini merupakan salah satu syarat mendapatkan e-sertifikatnya. Terima kasih sekali lagi kepada moderator dan narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar kedua Konstantin Skorup Cinsa BMKM FK Unan dan Skorup Cinsa UNSH. Semoga apa yang dapat pada webinar kali ini dari narasumber kita yang luar biasa tadi bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian. Saya Halimah, selaku MC mewakili teman-teman panitia Konstantin, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.